dan daripada pasukan Duta 00 di arena MPSJ pada malam ini. Apakah gol akan dihasilkan usi sepakan percuma ini? Wang ketika ini! Jasmine! Satu sepakan percuma yang menarik, Jasmine. Menewaskan Imran untuk gol pertama. Oleh Jasmine. Ataupun bagaimana? Apakah percubaan terus? Percubaan terus! Jasmine! Wonder goal! Adakah ini pertunjukan sepakan percuma, Imran? Duta ketika ini daripada sebelah kiri. Menolak kawasan tengah. Cerakan dan peluang untuk main jersey nombor. Apakah Majis Jasmine akan berjangkit kepada Azrul pada malam ini? Azrul! Kali ini Izzat. Izzat menjadi De Gea. Baju dah kala hijau. Izzat De Gea sebentar tadi melakukan chipping saja. Satu bola yang cantik daripada peluang. Dengan tidak semena-mena Imran. Adakah kita akan nantikan pengesahan siapa yang menjadikan Khairul gol itu? Khairul Effendi saya kira daripada unit penerbitan kita. Itulah dia tamat permainan pada malam ini. Atletico 0 manakala Duta menjaringkan 4 gol pada malam ini. Bagaimana anda boleh katakan tentang kemenangan 4-0 pada hari ini dan persembahan Jasmine? Jasmine amat membanggakan. Dia beliau memang kita punya playmaker pada setiap game masa dia perform. And malam ni memang dia tunjukkan dia punya prestasi yang terbaik dia. Kita tahu ZIV yang satu tim yang kuat, yang konsisten lah. Antara paling konsisten di SCL. Walaupun kita dah kena 2, dah kena 3, dah kena 4, kita akan tetap keep ball moving, keep ball position our team. But okay, dan hari ini niat saya adalah untuk bagi semua player bermain. Yang mana yang belum pernah main, bermain. So ada beberapa player kita rehatkan, bagi peluang, bagi talent muda bermain. Okay, dengan ini kami, saya wakil kepada team SCL ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada komuniti Bukit Jelutong yang sentiasa menyokong program yang kami buat. Ada penyokong yang datang, mereka memberi sokongan yang sukar untuk kami balas.